punya restoran, punya warung, punya tempat gitu, misalkan bikin tukang kopi, kopi gak sebelahnya itu di share, itu udah buka ini aja. Jadi kalau misalkan keluarga, ayo kopi sini, kok belumnya kopi doang, ada punya ayam, jadi bapaknya kopi, ada punya ayam, gitu. Jadi keuntungan itu karena kalau kopi misalkan di nah ini lanjut ke video tambahan ya. Tambahan ini kemarin ada yang datang ke sini cara masak minyak, dia saya kasih pelajaran, mudah-mudahan bisa ditonton pemirsa kali aja menambah wawasan usaha untuk jualan gitu. Jadi caranya goreng minyak itu supaya dia bisa gitu, dan segi kematangannya cara masukinya bagaimana. Oke, silakan menonton. Belajar yang dari Jawa Timur ya, jadi belajar memasak cara goreng minyak. Jadi kita ajarin di sini cara goreng minyaknya di sini. Nah, kita ajarin supaya nanti bisa memotivasi nanti untuk buka sendiri. Jadi cara goreng minyaknya bagaimana, cara memasukinya bagaimana. Jadi kalau minyak itu, ketika minyak udah dituang di wajan itu jangan sampai panas banget, jadi agak panas baru bumbu dimasukin. Jadi kalau ketika minyaknya itu terlalu panas dia gosong, hasilnya akan tidak maksimal. Jadi jangan terlalu panas, bumbu dimasukin langsung diaduk terus, kompor baru digedein. Nah, jadi menggolak nih. Menggolak. Nah ini kita belajar di sini nih ya. Jadi intinya di minyak ya, kita giling tadi di sini udah selesai, kita goreng. Nah, kita goreng tuh, jadi kita ajarin. Oke, tetap semangat. Ya, ini lada udah dimasukin ya. Jadi posisi kayak gini lada baru dimasukin nih. Nah, lada udah dimasukin. Nah. Jadi ini kita aduk terus. Jadi aromanya ini wangi nih. Tuh, aromanya wangi. Nah, kita wajan kita bolongin supaya muat banyak ya. Nah, kita bolongin, nanti kita saring ke sini. Supaya menaikin, cek. Nah, jadi ini tidak gosong ya. Ini pemirsa kalau kayak gini spesial. Nah, wangi. Oh, wangi. Nah, jadi ini banyak bawang putihnya daripada bawang merahnya. Nah, bawang merahnya 10 kilo, bawang putihnya 20 kilo ini, tapi dibagi dua ini tadi. Digiling jadi satu, dibagi dua. Nah, satu banding dua. Nah, kelihatannya menarik kan? Tuh. Nah. Oke, kita akan angkat nih. Nah. Tapi kompor belum kita kecilin. Nah, kita angkat. Tuh. Taruh sini. Nah, ini yang belajar dari Jawa Timur. Nah, yang penting kan minyaknya dulu, nanti terus merambah ke pangsit. Nah, itu ini bisa matangnya bareng. Nah, ini kan tuh. Jadi pemirsa kalau udah di sini nanti kita pinggirin, soalnya tengahnya gosong nanti kalau nggak kita pinggirin gini, kita uraikan nanti gosong. Bahasanya apa sih? Kita ler. Bahasanya kita ler begini biar ora tengahnya gosong ngono lho. Ditiriskan udah, dari sini udah ditiriskan, maksudnya biar tengahnya tidak kosong itu di cara bahasanya internasional apa sih ya?
ini jadi supaya dipinggirin gini loh. Iya diler. Enggak, itu kan enggak internasional. Kalau yang internasional bahasanya apa itu? Yang orang biar pada ngerti. Soalnya kalau di tengah gini dia panas, tengahnya gosong. Gitu. Nah, nih lihat nih, yang mau belajar tuh segi kematangannya itu dilihat. Nanti orang yang penting ketika masukin minyak jangan terlalu panas. Nah, kita ayak terus sampai ini spesial nih, pokoknya ini hasilnya cakep. Corot jawane meringin. Ya. Meringin, kuning langsat kalau ini. Kuning langsat. Jadi tidak geseng. Nah, kalau geseng ya ora enak lah. Ya, embuh kayak gue. Ya kalau geseng nggak enak. Itu lihat tuh, mantap. Baunya, aromanya wangi. Nah ini kan udah apa? Udah mateng nih. Nah kita akan pisah. Soalnya kalau kita ketumpuk, ditumpuk begini nanti kita hasilnya gosong nih pemirsa tuh kan tuh. Ini cakep tuh. Cakep. Jadi kalau pemirsa itu kalau goreng minyak harus begini nih. Jadi kadang-kadang hasilnya bagus ketika ditumpuk. Dia di bawahnya itu gosong. Tuh. Tuh. Jadi biar tidak gosong, jadi tengahnya kita pisah. Oh. Jadi ini bawangnya tadi, bawang merahnya 10 kilo, bawang putihnya 20 kilo. Tuh hasilnya ya. Ini nanti kita taruh, masukin, kita angkat, masukin di drum. Dia pakai drum. Oke. Tetap semangat.